Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang beberapa perintah verifikasi yang biasanya digunakan di Cisco ya. Nah, setelah melakukan konfigurasi terhadap router misalnya, ada kalanya kita perlu untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap konfigurasi yang telah dimasukkan atau terkadang terjadi masalah pada router ataupun switch kita dan kita ingin mengetahui penyebabnya. Nah, di Cisco itu disediakan beberapa perintah yang nantinya akan membantu dalam melakukan pengecekan terhadap kondisi ataupun kinerja daripada perangkatnya ya. Nah, perintah-perintah verifikasi ini selalu dimulai dengan komen ataupun prompt yaitu show ya. Dan biasanya komen ini dilakukan ataupun dituliskan dalam mode privilege. Nah, video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa komen verifikasi yang biasanya digunakan untuk kita coba mengecek konfigurasinya apakah sudah betul atau masih ada kekeliruan. Oke, kita langsung saja. Jadi mungkin kita langsung ke routernya dan kita akan coba mempraktekkan satu komen yang biasanya kita sering gunakan yaitu yang pertama adalah show interface. Nah, pastikan kita berada di mode privilege dan kita bisa mengetikkan perintah show interface. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek kondisi salah satu interface pada router dan umumnya digunakan untuk mengetahui apakah suatu interface itu aktif atau up ataupun kondisinya padam atau mati ya, atau biasanya down keterangannya. Nah, setelah itu, setelah kita tuliskan seperti ini, kita coba enter. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tampilan yang menampilkan terhadap kondisi interface pada router 0 ini ya. Nah, misalkan di sini coba kita akan baca ya di awal. Setelah kita mengatakan show interface, ya di sini akan ada keterangan fast ethernet 0/0 is up. Nah, 0/0 ini yang mana? Yaitu yang ini ya. Jadi kondisinya dia up, IP address-nya itu ini ya. Dan kemudian kalau kita scroll ke bawah itu nanti ada beberapa keterangan dari interface yang lain. Misalkan ada di sini fast ethernet 1/0. Dia administratively down karena kita memang tidak sedang pakai F1/0. Ya, kemudian ada juga serial 2/0 ya, yang mana kondisinya juga down. Dan juga ada serial 3 juga kondisinya down. Nah, keterangan-keterangan interface ini tergantung dari tipe router yang kita pakai. Jadi misalkan kita bisa lihat di config ini, di tab config. Nah, di sini kan hanya ada beberapa interface ya. Ada fast ethernet 0/0, 1/0, kemudian serial dan juga fast ethernet 4-5. Nah, itu yang pertama yaitu comment show interface yang digunakan untuk mengecek kondisi salah satu interface ya ataupun kondisi interface yang ada pada router. Kemudian juga ada perintah show IP interface. Nah, show IP interface. Perintah ini nantinya digunakan untuk melihat IP address yang terpasang pada interface ya. Jadi meskipun di show interface yang barusan saya kita tuliskan itu juga sebenarnya sudah ada informasi IP. Nah, ini akan lebih spesifik lagi ya. Kita coba enter show IP interface. Kemudian nanti ada, nah ini ada keterangan seperti ini ya, fast ethernet 0/0 is up yang ini, kemudian IP addressnya sekian, broadcast addressnya sekian. Oke ya, kalau kita pencet spasi, nah dia akan menuliskan juga kondisi interface yang lain, jadi yang lain kan down ya karena kita tidak pakai. Oke, itu yang kedua ya, show IP interface digunakan untuk melihat IP address yang terpasang pada suatu interface di perangkat jaringan kita. Dalam contoh ini adalah di router kita. Kemudian ada juga perintah yaitu show IP interface brief. Nah, perintah ini dia akan menampilkan informasi yang lebih ringkas mengenai informasi IP address pada tiap-tiap interface dari router ya. Jadi misalkan kita enter, nah dia akan lebih simpel lagi, yaitu dia hanya menampilkan IP address-nya, ya IP address-nya berapa di masing-masing interface. Dan kalau belum ada IP address-nya, itu nanti keterangannya adalah unassigned-nya. Dan di sini ada statusnya juga, apakah dia up ataupun down. Nah, itu yang ketiga ya, show IP interface brief. Dia lebih simpel, lebih ringkas dalam menampilkan keterangan di interface di router kita. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah show run
Nah, kalau perintah ini dia digunakan untuk menampilkan berbagai macam konfigurasi yang sedang berjalan pada router. Jadi, konfigurasi apa yang sedang berjalan di router ini, di perangkat ini itu akan ditampilkan di sini. Kita enter dan nanti akan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya. Mulai dari versionnya, kemudian hostname dari router itu apa, apakah masih bawaan ataupun defaultnya. Kemudian di sini ada keterangan IP addressnya di fase terendah 0 ya. Kemudian yang lainnya juga masih banyak di sini. Ada line VTJ-nya juga ya, untuk kita remote. Tapi karena kita belum config ini, jadi masih bawaannya seperti ini. Jadi perintah shoran itu untuk menampilkan konfigurasi apapun yang sedang berjalan di perangkat yang sedang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah perintah show cdp netboard ya, show cdp netboard. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan perangkat-perangkat jaringan lain yang terhubung dengan router kita. Perintah show cdp ini akan menampilkan tipe dan juga seri dari perangkat jaringan yang terhubung langsung dengan router. Nah, perintah ini akan sangat membantu kita dalam memahami model ataupun apa ya, topologi ya, yang manakala misalkan kita kurang mengerti dari topologi awalnya itu seperti apa. Jadi kita lebih bisa punya gambaran bagaimana bentuk dari topologi yang sedang kita kerjakan begitu ya. Show CDP Netboard, dan di sini akan ada keterangan dari device yang tersambung di router kita ya. Biasanya kalau kita perhatikan di topologi yang saya buat di sini kan, di sebelahnya router itu ada perangkat switch ya. Nah, di sini akan terbaca. Jadi device ID-nya switch, kemudian local interface-nya yaitu yang terhubung ke switch-nya itu dari router-nya itu fast internet berapa, yaitu F00, dan port ID-nya ini adalah interface yang dari switch-nya yaitu F0/2 ini. Nah, jadi seperti itu kurang lebih beberapa komen verifikasi yang bisa kita gunakan ya untuk kita memeriksa hasil dari konfigurasi kita apakah ada yang salah ataupun ada yang kurang, dan juga mungkin kalau memang sudah betul-betul ada yang salah, kita pengen lihat kesalahannya itu di mana, yaitu tadi menggunakan perintah verifikasi yang diantaranya ada show interface, show IP interface, kemudian show IP interface brief, show run, dan show CDP netboard. Oke, mungkin seperti itu dulu saja untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.